bahan terlarang ini adalah bahan-bahan yang tidak boleh ada di dalam pangan. Kalau ada barang-barang ini, artinya Bapak Ibu akan masuk ke kategori jamu alias obat tradisional, beda deputi, beda perizinan. Jadi food safety secara tingkat ini adalah kita jaga supaya makanan kita tidak berbahaya. Makanan kita aman, tidak berbahaya. Bahayanya ada tiga, ada bahaya biologi, kimia, dan juga fisik benda lain. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012.